Pada 12 Oktober baru-baru ini, seramai 14 geng Gunung Harian Metro menyahut cabaran mendaki Gunung Kerinci di Sumatera. Kumpulan memulakan ekspedisi ke seberang laut pada jam 8 pagi waktu tempatan dan tiba sekitar 9 pagi di lapangan terbang antarabangsa Minangkabau. Sejurus tiba, geng yang diketuai pengarang kumpulan Harian Metro, Datuk Mustafa Omar, menuju ke homestay kampung Kelsit Tua yang mengambil masa 14 jam menaiki bas mini sebelum memulakan misi pada keesokannya. Hari pertama, perjalanan bermula sekitar jam 9 pagi. Pada detik itu, mata terbuka melihat keindahan hijau kebun sayur-sayuran dan ladang teh yang dikatakan terbesar di Indonesia. Kami sekarang berada di kaki Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Indonesia. Dan insyaAllah 14 ahli pendaki geng gunung Harian Metro akan menakluk Gunung Kerinci menjelang malam ni lah. Esok pagi kita akan sampai ke puncak. Dan saya pun rasa dah tak larat dah ni sampai sini. Di awal pendakian, geng gunung melalui kawasan hutan yang mempunyai laluan trek mendatar dan kadangkala mencanak atau memacak sedikit, membolehkan perjalanan sedikit santai. Okay, okay. Sekarang kami di pos 2. Kami boleh jalan lebih kurang 40 minit. 20 minit lebih kurang apa? 50 minit. So, tengah tunggu kawan-kawan yang lain kat belakang. Dan kita akan jalan lepas ni dalam masa 5 ke 10 minit. Perjalanan dari pos 1 hingga pos 3 kian mencabar apabila laluan lebih mencanak, longkang besar, akar berselirat serta udara sejuk sekitar 17 darjah Celsius. Mendaki 2 jam, pada mula-mulanya agak mendatar. Tapi itu pun dah penat. Kemudian dah start pacak. Berapa kali pacak, Pen? 3-4 kali pacak. Tapi memandangkan baru 2 jam, kami akan terus berusaha untuk sampai ke puncak. Pak Mus ada di belakang dan dia pun bersemangat. Kebah. Cedalah pengaman sikit. Kita pun nak bubuk ke mana? Biasa kita orang selalu sampai malam. Di mana waktu Chennai? Kak Syam dah risau. Woi, merasap. Ada bawa tu, spray air. Semangat, entar. Jom kita lihat. Sekarang ni kita berada di shelter first pertama ataupun shelter 1 pada ketinggian 2012 meter. Dan di sini kita berhenti rehat untuk menikmati hidangan tengah hari sementara menunggu geng-geng yang lain belum sampai. Kita makan dulu. Sangat suka dengan trek Kerinci ni. Sungguh cantik dengan udara yang amat segar sekali. Oh, nanti kita bergambar di puncak. Yeah. Bangun seawal jam 3 pagi, geng memulakan pendakian kira-kira 500 meter ke puncak. Sepanjang perjalanan dalam gelap, pendaki hanya berpandukan cahaya lampu di kepala untuk melihat laluan berbatu kerikil yang dituliskan gunung berapi berkenaan. Laluan ke puncak, geng terpaksa berjalan hampir 80 darjah menegak dan ia memerlukan kekuatan mental dan fizikal yang kuat. Perjalanan dari kawasan lapang ke puncak begitu memeritkan kerana laluan dihamparkan dengan batu kerikil kecil, iaitu dua tapak mendaki dan setapak menurun. Semua 14 peserta selamat tiba ke puncak Gunung Kerinci pada jam 7.30 pagi. Okey! Look here, Pak Mus. Pak Mus, cakap sikit, Pak Mus.
Cakap sikit, Os. Pengalaman dan perasaan sampai ke puncak. Ready lah, Mama. Alhamdulillah. Saya sampai ke puncak bersama dengan tim saya. I feel proud of you, man. Okey. Lagi, Pak. Okey, aku. Tunggu Aziz, Pak, sampai. Okey, okay, Pak Mus. Apa Pak Mus nak ucapkan kepada tiga rakan yang lain? Tahniah apa semua. Lagi cucu, lagi cucu. Okay. Dalam ni gaung bola kan. Saya nak dulu lihat. Suasana tenang, damai dan hiba memenuhi puncak sejurus penakit akhir dari Pahum Mak Yatim tiba selepas mengekori geng lain yang berada terlebih dahulu di hadapan. Kak Zarifah say something about this achievement. Okay. Okay. This is the first attempt and Alhamdulillah Kak Zarifah sampai. Keadaan lebih sayu apabila Datuk Mustafa sendiri melakukan azan menandakan kesyukuran apabila mereka semua selamat tiba ke puncak perkenaan. Hayya 'ala salat. على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله Bendera Malaysia dan bendera rasmi Geng Gunung Harian Metro dikibarkan menandakan kejayaan misi menawan Gunung Kerinci setinggi 3,821 meter dari paras laut. Kesimpulannya, Gunung Kerinci nampak lebih rendah dari jauh tetapi pengalaman mereka menahan kesejukan yang mencecah sehingga 14 darjah Celsius dan juga sulfur di puncak adalah pengalaman paling sukar dilupakan. Tahniah Geng Gunung Harian Metro.